Izin, saya captionnya tidak buka kamera. Izinnya ya, tadi saya ini, lewat aja. Dia teman, ini saudara dengar. Kita. Dulunya dia beragama sebelah, sekarang sudah menjadi Kristen. Itu mikana si musafir ini. Oh. Ya. Gini bang, saya tadi cuman nggak usah ya bang, bang Musafir, jangan jelekkan, jangan gitu. Pernah jelek-jelekkan agamamu yang lama ya, nggak usah ya, saudaraku. Iya. Saya cuma tunjukkan dalil aja, maksudnya pembuktian tentang sunat. Ya, ini aja ya, saya cuma fokus ke sini, saya turun dari sini. Kan caption Musafir kan jalan-jalan aja, jalannya setelah asik. Itu singgah sebentar jalan, singgah sebentar jalan. Gini, sunat itu sama sekali tidak ada dalil yang menunjukkan di Quran sampai ke hadis pun pembuktian tentang harus disunat Islam itu. Tidak ada. Sama sekali tidak ada. Oke, okay, Musafir. Yang menyatakan bahwa Muhammad lahir Musafir. Pada saat bersunat, tapi itu sumir. Saya tunjukkan dalilnya tentang bagaimana Muhammad bentar itu. Bentar dulu Musafir, Musafir. Bahwa, Musafir. Ya. Orangnya sudah turun, orangnya sudah turun. Jelas, saya coba kasih tahu dulu dalilnya. Enggak. Ada orangnya dalil sudah di... turun. Orangnya sudah turun nanti aja kalau ada yang naik lagi. Oh. Ya, orangnya sudah turun. Izin Mbak Mikana, saya kasih tahu dalil ini karena supaya jangan baku melawan tentang sunat itu. Karena ada di hadis Al-Bukhari 6525 menyatakan bahwa menghadap Allah dalam keadaan berkulub tidak disunat dalam keadaan utuh. Ada hadisnya. Hadis ini disembunyikan dan tidak didapat di aplikasi. Iya Musafir. Itu aja. Itu aja. Jadi kalau tanyakan tentang sunat, jawabannya itu Al-Bukhari 6525. Supaya mereka jangan terlalu mempertahankan bahwa mereka sempurna karena sunat. Oke, terima kasih Musafir. Makasih Bang. Sehat terus brother, semangat terus. Hadis itu tidak akan ditemukan kecuali berbahasa Inggris dan berbahasa Arab. Kalau itu disampaikan, mereka tergagap-gagap gitu, okay. Sunat udah, itu. Udah, nggak apa-apa. Terima kasih semua teman yang dibawa pasti tahu. Thank you. Shalom. Thank you, Musafir. Ya, shalom. Shalom. Tetap semangat. Asik. Ya, God bless you, Musafir. Amin.